Hari ini, Kamis tanggal 22 Desember 2022, bertempat di Kampus 1 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, diselenggarakan pertemuan rutin 1 bulan sekali oleh Paguyuban Ibu-Ibu Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Acara PII kali ini terasa spesial karena bertepatan dengan Hari Ibu dan mengambil tema Kasih Ibu Sepanjang Masa. Paguyuban Ibu-Ibu di Universitas Tunas Pembangunan. Jadi tujuannya mengapa dibentuk PII? Jadi untuk ajang kegiatan silaturahmi di kalangan keluarga UTP Surakarta. Jadi kita bisa memberikan apresiasi, inspirasi dan tukar pengalaman. Jadi untuk saling mendekatkan satu sama lain dan untuk memberikan wawasan atau tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Kemudian acara dilanjutkan dengan lomba merangkai buket snack yang diikuti oleh perwakilan dari yayasan, kantor pusat, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan FKIP Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Hari Ibu itu adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Dari seorang ibulah saya terlahir di dunia ini. Dan ibu memberikan banyak pembelajaran tentang kehidupan bagi saya. Dan bagi saya, ibu adalah cinta pertama saya. Demikian rangkaian acara PII UTP Surakarta hari ini. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di seluruh dunia.